Pemandu teksi perlu menerima hakikat bahawa penggunaan teknologi masa kini adalah perkara wajib bagi memastikan perkhidmatan berkenaan kekal relevan, seterusnya menjadi pilihan orang ramai. Malah cadangan Menteri Pengangkutan Anthony Lok untuk pemandu teksi menggunakan aplikasi e-hailing adalah satu saranan yang baik dalam meningkatkan pendapatan pemandu teksi. Cadangan itu harus dilaksanakan berikutan lebih 50% pengguna beralih kepada aplikasi e-hailing kerana mudah, cepat dan lebih sistematik. Wartawan Shazwan Emsar menemui Presiden Pertubuhan Pemandu dan Pengusaha Teksi Limousine dan Kereta Sewa Malaysia Petengma, Muhammad Syahrir Abdul Aziz, untuk mendapatkan gambaran sebenar berkaitan transformasi industri teksi. Okey, kita kena baca ini teknologi adalah merupakan satu teknologi yang canggih yang mana digunapakai seluruh dunia, ya. Dengan e-hailing ni, ya, dengan e-hailing ni, taksi perlu ada aplikasi macam ni, ya, untuk senang dia berkomunikasi untuk mendapatkan pelanggan, ya, dengan lebih mudah. Pada saya, pandangan saya, kalau taksi tidak mahu berubah dan tidak mahu menggunakan aplikasi dan masih mahu menggunakan kaedah konvensional atau tradisional yang sedia ada, maka taksi akan ketinggalan dan akan face out kalau masih berdegil dengan perkara ini. Dan saya nampak dengan penggunaan teknologi ini, meter juga tak perlu pakai dah. Kita tak perlu pakai meter kerana aplikasi itu sendiri dah membantu taksi itu. Kita tengok contoh sudahlah. Kalau kita cara tradisional ni, salah satu sebab orang tak berapa suka naik taksi ini, dia duduk macam guessing game dalam taksi. Ni aku masuk dari sini, aku nak pergi kat sini, from point A ke point B ni agak-agak berapalah tambang aku kena ni. Ini salah satu faktor yang orang kurang selesa. Yang penting kita nakkan pengguna selesa. Dia tak payah nak merasa curiga, rasa apa, dia selesa. Dengan selesa kita bawa dia, ada sampai ke point B tu, dia hanya bayar kadar tambang apa yang telah dia tahu. Pada saya, ini merupakan satu kaedah yang cukup bagus. Kita amat menyokong. Lagi satu, tentang saya memang suruhkan supaya meter ni, memang saya minta pada menteri tu hari, saya minta supaya meter ni dihapuskan dan obsolete kan. Kalau katalah orang nak tahan kita tu berjalan pun, tak ada masalah. Teknologi tu kat situ ada, dia tahan je, cakap je nak pergi ke mana. Dia akan tekan dalam apps dia, dalam handphone dia tu, dan akan keluar jumlah tu. Point A ke point B, dia tahan tepi jalan di situ lah. Katalah dia di pasar coklat, dia nak balik ke rumah dia di Kampung Baru. Dia tekan di situ, antara pasar coklat Kampung Baru akan keluar benda tu. Dan pengguna juga boleh cek kalau dia rasa betul atau tak betul meter ni, penggunaan ni, harga yang ditetapkan oleh ni. Kerana banyak dalam pasaran ni hailing, dia dah tahu dah berapa sebenar harga. Jadi pada saya cukup baiklah kalau kita tak payah lagi menggunakan, tapi dengan syarat semua pemandu teksi kena guna. Menggunakan apps ni, menggunakan e-hailing ni, ialah pada saya bukanlah susah mana sangat. Saya ni pun yang dah kategori orang lama ni pun, saya pun pandai juga. Boleh kita pandai tekan buka handphone, pandai kita hantar SMS dan sebagainya. Saya rasa lebih senang lagi gunakan apps, aplikasi untuk ini e-hailing ni. Jadi macam mana pun kita akan pastikan, bila kita melancarkan e-hailing ni, kita akan bagi
training yang secukupnya. Teknologi satu-satu benda yang harus kita pelajari dengan kaedah yang betul, eh? Bukan sesuka saja yang terus kita adaptasikan. Kita juga kena ingat, pemandu teksi ini bukan semua golongan yang muda, ya. Ada juga yang berdah berumur macam saya dan sebagainya. Tapi saya lebih yakin dengan kaedah, kalau kita menggunakan teknologi ini dengan kaedah, kalau kita bagi training, kita apa ni, bagikan kursus yang apa ni, dalam apa ni, kaedah yang betul, saya rasa tak ada masalah. Bagi saya, kalau golongan ini tidak mahu menukar, tidak mahu mengikut teknologi, itu yang saya katakan, maka dia akan tertinggal. Kerana teknologi ini macam kita dulu, ya. Dulu tak ada handphone, sekarang ni kita pakai handphone, ya tak? Ha? Dulu tak ada komputer, sekarang ni kita pakai komputer. Jadi teknologi tetap akan ada, akan ada. Jadi siapa yang tak mau menggunakan, siapa yang tak mau mempelajari benda ni? Yang nak mengendalikan itu, pertama, persatuan sendiri atau pengguna teksi sendiri, ni pemandu-pemandu teksi sendiri, kalau dia tak nak berubah, takkan berubah lah, industri tu akan gagal lah. Taruhlah canggih macam mana pun teknologi tu, kalau dia tak reti guna pakai dan dia tak nak guna pakai, benda tu tak jadi. Okey, bagi yang nak menggunakan teknologi ini, dia mengharapkan satu badan ataupun syarikat ataupun yang membina aplikasi ini, satu badan yang betul-betul serius. Jadi dia kena ada dua kerjasama dalam perkara ini. Memang kena ada satu syarikat ataupun satu apa ni, badan yang mengendalikan kaedah, supaya kedua-dua ni dapat dilaksanakan dengan cara betul. Yalah, kita kena tengok dalam jenis perniagaan, apa perniagaan yang tak ada strategi dia, cantah-mencantah dan sebagainya. Jadi di sinilah kerajaan kena main peranan untuk berlaku adil, ya. Saya cukup percaya kerajaan dapat laksanakan dengan mendaftarkan, dengan ada apa ni, dilisenkan apa ni, syarikat-syarikat e-hailing ni, ya. Maka garis panduan itu ada, peraturan itu ada, barulah tindakan-tindakan boleh diambil. Jadi dengan kaedah nak buang harga, nak buang apa ni, macam-macam kaedah tak berlaku adil, perkara ini dapat dibendung. Saya percaya kerajaan boleh melaksanakan itu. Jadi pada saya, perkhidmatan ini yang paling penting, keselesaan. Yang kedua dia keselamatan, ya. Jadi dua perkara faktor ni harus ada dalam perkhidmatan ini. Jadi saya punya pandangan, di sinilah peranan kerajaan. Tentang tambang tu pun, bukan tambang yang harus kita liberalkan tambang. Mesti ada peraturan dia dalam aplikasi e-hailing ni. Bila melaksanakan program ini, saya berkali-kali cakap, bila nak buat transformasi, semua kena ditransformkan. Salah satu kaedah kenderaan, ya. Kita kena baca, orang dah tak suka dah sekarang ni cara kenderaan yang sedia ada, dengan kereta yang dah lama, dah buruk dan sebagainya. Ni kaedah-kaedah ini semua kita takkan guna pakai lah. Jadi saya cukup setuju dengan kerajaan, dengan kalau katalah kenderaan itu tidak melebihi tarikh tempoh yang ditetapkan, itu 7 tahun sekarang ni. Kemudian bila nak melesenkan itu, kenderaan kalau digunakan kenderaan
yang telah diguna pakai tidak melebihi 3 tahun ya, 5 tahun. Ha. Kenderaan memainkan faktor. Jadi itu saya cakap. Bila kita nak transform ni, kena ubahlah. Kenderaannya lama kita tidak akan pilih. Kita akan ambil kenderaan-kenderaan yang sedia yang boleh diguna pakai, yang elok dan yang selesa ya. Kita juga nak mohon pada kerajaan supaya mempertimbangkan, membantu pemandu teksi ini. Kita tak nak minta geran, kita kena baca dengan keadaan kerajaan sekarang ni, membantu supaya memudahkan pemandu-pemandu teksi ini untuk menukar kenderaan mereka melalui pinjaman bank dan sebagainya. Kalau kita pasarkan dengan cara betul, kalau kita tengok orang sekarang ni nak guna cara mudah. Jadi kita kena wawarkan bahawa pemandu teksi sekarang dah berubah dengan kenderaannya lebih selesa, dengan kaedah penggunaan e-hailing, dengan kita tengok sikap pemandu yang lebih cemerlang. Saya rasa tak ada sebab bahawa ini tidak akan menambahkan pendapatan. Tapi dengan syarat kita kena transform semua ni.